Si, dia bagi bagi eh. Hai mambang tanah. Hai mambang tanah, mambang pokok, mambang daun, mambang buah. Mambang panjang, mambang pendek, mambang bujur, mambang melintang, mambang gemuk, mambang kurus, mambang tua, mambang... Apa yang kau baca dan apa yang aku ajar? Aku tak ajar ni segala mambang bujur, mambang pendek, mambang persegi, mambang melintang. Hah, Ajis? Apa yang kau tulis? Yang saya tulis itu shorthand, Pak Ji. Kenapa tak boleh baca? Saya tulis shorthand, saya baca longhand. Betul kan ku tahu, Ajis, Ajis, Ajis. Ramli, coba baca. Oh, kalau saya baca kena berdiri, Pak Ji. Ah, berdiri. Bodoh kau baca. Hai mambang. Hai mambang kuning, mambang merah, mambang putih, mambang biru, mambang coklat, mambang hitam, mambang biru air laut. Pak Cik tak ajar mambang kuning, mambang biru, mambang coklat, mambang hijau. Ini apa yang kau tulis? Tulis harap. Tulis harap kenapa ke bawah? Masa lama dia duduk di atas. Bodoh. Buta kayu. Duduk. Kau minta kau baca bodoh, kau bilang orang bodoh. Nah, sekarang Sudin baca. Baca ya, Pak Cik, ya. Hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin. Bus. Mambang mabuk, minum regi. Di negeri mambang sana ada jual beri? Hei, apa ini kau gambar orang-orang ni? Orang pasti mambang. Mambang kepala botak kau jambul. Rupanya kau bertiga ini semuanya buta huruf, buta kayu. Sekarang Pak Cik perintahkan. Kau mesti belajar sekolah tiga-tiga. Sampai terulang mula selepas sedian ke tempat percubaan ceritanya mencari sampainya ke hati selepas sedian ke tempat sunyi. Ditanyakan hal-hal perihal cobaan sendiri, cobaan sendiri. Lama je lah menyumbang. Sumbang. Jadi apa macam ni? Entam sajalah. Entam sajalah.